Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Yozora. Hari ini guys, gue mau nge-review game jadul nih yang hari ini baru aja hari pertama CBT di Indonesia, yaitu Seal Online, tapi ini versi mobile-nya. Dan gue sendiri juga belum tahu mainnya kayak gimana, dan gue mau review nih guys. Ayo kita langsung coba main aja, oke guys? Oke guys, ini kita udah masuk ke gamenya nih guys. Ini ada schedule dari close betanya ya, kalian bisa lihat sendiri kapan bisa main, dan ini harus daftar sebelumnya guys. Gua nggak tahu kalau sekarang daftar masih bisa apa enggak, tapi kalian buat daftar kalian udah bisa main di jam-jam yang ada di sini nih, kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, sekarang gue pengen coba mainnya nih guys. Oh, ini udah kayak game-game RPG zaman sekarang ya, jadi kita tinggal klik dia jalan sendiri, jalanin quest. Karena kalau zaman dulu guys, waktu masih versinya PC, kita jalanin quest kita mesti cari sendiri, kita gerakin sendiri, nggak bisa auto. Orang-orang udah punya pumpkin coy. Oh ya, karena ini kan mungkin masih CBT ya, masih close beta, jadi mungkin apa-apa masih gampang ya. Ini kita dapat pet summon guys. Wah, summonnya di pet ya, gak kayak dulu. Dulu kita mesti nyari, kita mesti kasih makan sampai dia jadi bagus. Ini kita mesti gacha sendiri coy, berarti ini kemungkinan pay to win. Mudah-mudahan sih enggak ya guys, tapi kebanyakan game-game MMORPG ya pasti pay to win sih. Kita lihat aja ya kan, dapat apakah gua, dapat pet apa. Kita open automatic. Wah, dapat baby pia cuy, tertier. Wah, rarity-nya deluxe. Wah, mantap. Efeknya, wah efeknya beda coy. Maximum HP 5% sama magic defense 5%. Ini apa nih? Gak bisa di trade. Berarti kemungkinan bakal ada item yang bisa di trade. Wah, ini mantap guys, buat cari duit guys, buat cari real money ya. Kalau ini bisa di trade sih. Ini ada sashimi, sashimi apa nih? Gua nggak tahu nih. Morning pulp. Kita bisa dismantle equip guys di sini. Ini bisa dapat kostum. Coba ya, kostum kita. Ini kan ada nih sashimi, bisa gak ya? Ternyata suruh nonton iklan guys. Jancok, masih CBT udah iklan aja. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita coba gacha custom guys. Sorry, custom kostum maksud gua. Mana nih close-nya? Ya, tapi fair lah kalau ada iklan kayak gitu kan. Jadi walaupun kita main gratis, kita masih bisa dapet item setidaknya yang sama ya. Udah nggak bisa lagi dia. Masing-masing kita bisa gacha sekali guys. Oke lah, kita nonton iklan gak apa-apa. Ntar gua skip iklannya, oke? 2000 years later. Oke, kali ini kita dapat apa nih guys? Summoning Opart, gua nggak tahu dah maksudnya apa. Wah, efeknya, oh ini syaratnya ya, syarat level 20 nggak bisa dipakai sih, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin naik levelnya gampang ya masih awal-awal. Kita cobain dulu guys, kita cobain, kita jalanin quest. Tapi gue dapet petnya cupu loh. Gue dapet baby pia. Ah, ini berantemnya nih. Tapi kok pet gue nggak kepake ya? Oh, udah ada nih langsung pake baby pia. Auto, oke. Quest complete. Dan kita ngelawan Benny. Bini. Oke lah, gak usah banyak penjelasan. Oh, ini mountingnya nih. Berarti yang buat terbang-terbang itu ya.
Mana musuhnya? Nggak ada. Sambil ambil misi dulu. Ih, kalau itu dia berhenti, guys. Kalau kita lagi buka back atau apa, dia berhenti jalannya autonya. Sayang sekali ya. Harusnya dia tetap jalan ya, gak? Karena kan kita bosen kalau mantauin gini, otomatis kita pengen buka sesuatu kan. Lihat, gue punya baby Pia sama Pia X. Ah, apa gunanya Pia X? Dia bisa lapar gak ya kayak di itu? Kalau yang versi PC kan guys, dia bisa lapar guys. Ini nggak tahu juga nih. Ini banyak hadiah nih, kita receive all. Thank you for your participation. Oh, dapat dari sini guys, item-item tadi nih, pumpkin carriage segala. Oke. Kita coba cek ya. Tadi kan dapat kostum kita. Oh, kostumnya ada banyak. Kostum sapi. Jerapah. Nah, ini beruang dah, mendingan dah. Ada efeknya gak sih? Critical, magic defense, critical physical defense. Critical semua, coy. Nah, ini deh. Pakai. Terus tadi kita rawat apa lagi? Codex buat apa nih? Oh, ini buat musuh-musuh ya. Ini koleksi lah istilahnya, guys. Yang tadi buat dinaikin mana ya, di pet kali ya, di pet. Oh, ini level 3, gue masih level 3 guys, gue masih level 2. What? What the fuck? Oke guys, tadi gue jadi ketendang guys, mungkin karena masih CBT ya, jadi servernya belum terlalu kuat, belum terlalu bagus gitu. Dan pasti banyak yang main kan, rame ini. Jadinya gue ketendang terus nih dari tadi nih. Oke, kita lanjutin lagi misi kita ngalahin Bini ya. Ini Bini banyak. Apa nih itu ya? Oke, dapat apa nih? Dapat. Ngalahin dia guys. Tadi gua ngeklik ini terus DC ya. Ini karena gua mainnya ke night, jadi kemungkinan kita antara naikin fit kali ya. Karena fit kan ningkatin HP nih. Oh, concentration bagus nih, Dex nih, naikin physical sama magical defense. Oke, udah level 3, sekarang kita bisa dapat apa nih, guys? Mau equip kita pakai pakaian aja dulu ya kan, kita pakailah baju. Iya, berarti dia jalan ya walaupun kita buka yang lain ya. Kok tadi enggak ya? Kita balik ke Elim guys. Wow, banyak reward coy. Motorcycle segala. Oh, ini karena kita kelarin codex ya, kita dikasih koin yang gua belum tahu ini koinnya buat apa. Jadi exchange sama apa tadi tuh, terus stopin dulu lah autonya coy. Taruh karena gua mau perhatiin barang-barangnya guys. Oke guys, gue naik sepeda guys, sepeda kayu. Sepeda kayunya berangin-angin loh, ngebut banget nih.
Gue mau lihat skill ya, coba skill-skill udah kebuka belum? Wah, level 10 baru kebuka, guys. Ini ada combo, ada dungeon, ada couple. Couple ada ya. Ini yang menarik dari skill nih, ada couple-nya, guys. Jadi kita bisa main couple-an, kita bisa dapat item ya, setahu gue kalau dulu ya. Kalau sekarang gue kurang tahu juga. Duit level 21 dan ada Philosopher Tower. Request office, equipment growth. Oh, ada equipment growth, guys. Shield pass apa nih? Gua nggak tahu juga dah. Ini gua mau ngeliat ini dulu deh. Ini gua berhentiin dulu ya misinya ya. Oh, dia autonya nyala, guys. Nah, ini karena kita masih level cupu, guys, jadi emang mainnya ngebosenin ya, gitu-gitu aja ngikutin quest. Tapi kalau udah level tinggi, udah masuk ke PvP, pasti gue yakin seru banget, guys. Nah, gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian seru? Tapi gue yakin ya, kalau kalian udah tua-tua dan kalian pernah main Seal Online di PC, kalian pasti antusias dah sama game ini. Karena dulu sebelumnya ada juga Seal Mobile, tapi itu mainnya nggak kayak gini. Dia mainnya tuh kayak masuk dungeon-dungeon sendirian gitu, nggak jelas. Nah, kalau ini MMORPG, kita bisa main bareng orang kan, bisa hunting bareng, bisa party pasti kan. Kita bisa add friend juga nih di sini. Gimana cara kita fight friend? Gue cari coba. Gak ada, cuy. Oh, semuanya huruf gede. Oke, guys, gitu aja dari gua hari ini, guys. Kalau kalian suka, silahkan like dan di subscribe. Oh ya, kalau kalian demen game ini, di share, guys, biar makin rame yang main, makin seru. Oke, guys, see you.